What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita kedatangan barang baru lagi nih dari DJI, namanya DJI Pocket 2. Nah, apa aja sih isinya, kita akan unboxing hari ini dan kita akan setup untuk pertama kalinya. Oke, ini dia barangnya, DJI Pocket 2. Pocket 2 ini adalah generasi kedua dari DJI Osmo Pocket. Ya, dulu launching sekitar 2 tahun lalu lah. Jadi DJI itu bikin kamera yang ada stabilizernya dan juga sangat-sangat kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana dengan gampang, bahkan masuk ke kantong pun itu gampang, namanya juga pocket ya. Nah, apa sih improvement yang dipunyai Osmo Pocket 2 atau DJI Pocket 2 ini? Nah, kita akan unboxing hari ini dan akan setup untuk pertama kalinya, dari mulai aktivasi dan mungkin kalau ada update software juga akan kita lakukan. DJI Pocket 2 ini keluar dalam dua macam ya. Jadi paket penjualannya ada dua, ada yang basic, yang paket yang standar, dan juga ada yang satu lagi namanya Creator Combo. Paket yang kita pegang ini adalah yang Creator Combo. Jadi PT Era Jaya selaku distributor resmi importirnya DJI itu mendapatkan paket ini yang langsung untuk kita unboxing. Jadi isinya tuh sebenarnya udah ada tertulis di sini. Cuman kita kan penasaran sebelum kalian beli, kita mendapatkan apa aja sih? Nah, buat teman-teman yang baru saja ngelihat channel ini, channel The Gadget Whisperer ini isinya mengenai unboxing, juga ada review dari gadget-gadget yang terbaru. Juga kita kadang-kadang ngasih tips and trick atau solusi mengenai troubleshooting misalnya ada masalah atau apa dengan gadgetnya. Dan juga biasanya berhubungan dengan kamera ya, contohnya DJI Pocket 2 ini. Ada juga drone, action cam, dan juga tidak menutup kemungkinan membahas mengenai aksesoris pendukungnya. Jadi buruan aja subscribe supaya tidak ketinggalan dan loncengnya dinyalain. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa like videonya di bawah. Tanpa lama-lama lagi, kita buka dulu plastiknya ya. Plastiknya ini biasa standar paketnya DJI, nggak terlalu tebal ya. Seperti ini, boxnya box standarnya seperti drone ya. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga. Setelah kita buka plastiknya, kita bukanya dari samping ya, dari tulisan DJI ini. Kita tinggal swipe seperti ini, kita buka. Wah, ini dia. Dalamnya seperti ini. Ini sudah ada Pocket 2-nya bersama dengan hard case. Lalu ini biasanya box of accessories. Di dalam sini ada buku panduan ya biasanya. Dan ini aksesoris tambahannya. Ya, aksesoris tambahannya ini biasanya berupa, di sini ada tripod ya. Tripodnya kecil banget. Ya, ini tripod. Lalu ada ini namanya do it all handle. Ini kita bahas nanti. Ada juga yang namanya new wireless microphone ya. Jadi udah ada microphone di sini, bisa juga kita colok untuk left mic, ini juga bisa. Dan ini untuk dudukan tripodnya. Yap, tidak ada lagi isinya. Yang pertama kali kita harus download dulu ya DJI Mimo app, kita bisa cari di App Store atau Google Play. Oke, kita buka dulu deh isinya dari paketnya apa sih. Sebentar, ini dibuka seperti ini. Jadi ini dia paketnya. Kita tarik dulu yang kuning-kuning ini. Ya, ini juga boleh ditarik ya, supaya kita bisa ngangkat dengan lebih gampang dari bawah seperti ini ya. Oh, ini agak berbeda. Depannya ini ada warna merah, aksen merah ini menandakan sensor yang baru ya. Ini kita bisa buka. Ini juga. Ini ada touchscreen ya. Built-in touchscreen-nya masih kurang lebih sama, sekitar 1 inci lebih. Ada micro SD card. Ya. Dan ini power button-nya pindah ke sini ya. Ini power button-nya pindah ke sini. Dan kita ngecasnya bisa memakai Type C. Oke, kita taruh dulu. Dan dalam box ini biasanya ada kabelnya ya. Oke, kita punya apa? Oh, ini dia. Yang tadi nggak kelihatan, ini ada dead cat ya, buat mikrofonnya supaya tidak berisik kalau kena angin. Jadi kita kalau vlogging tapi tempatnya itu berisik, ada anginnya, jadi tidak ngaku pakai yang ini. Ya, dead cat, bukan kucing mati ya. Tahu kenapa namanya dead cat? Yang ini adalah ini white
lensnya. Jadi sebenarnya FOV-nya dia sudah cukup besar yang baru, tapi dengan tambahan wide angle lens ini ya, dengan cara naruh di sini, ini bisa akan lebih lebar lagi sekitar 100 derajat ya. Kalau yang seperti ini sekitar 90-an. Nanti kita bahas. Jadi dalam sini masih ada lagi jelas ini adalah mini controller stick ya, yang bisa dipasang di bagian depan ini. Oke. Lalu ada juga ini port, universal portnya bisa pakai yang ini type C. Oke, ini type C. Dan ini yang iPhone. Mohon maaf untuk yang micro itu tidak ada ya. Jadi untuk pakai handphone yang USB-nya masih micro tuh tidak bisa pakai ini. Lalu ada apalagi di dalam sini? Ada kabel chargernya kebetulan ada dua colokannya, jadi dari type A ke splitter ini type C. Jadi bisa ngecas sekaligus si pocketnya bersamaan dengan wireless mic. Seperti itu. Ya, ini strap kita bisa taruh di sini sekarang. Kalau yang dulu itu naruhnya di sini. Tapi sekarang enggak, lebih aman ya, jadi enggak jatuh. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali beli Pocket tuh, sebelumnya belum pernah pakai DJI Osmo Pocket, ini di sini ada quick start guide-nya, jadi dibaca-baca aja ya. Di sini ada cara memulainya dan biasanya dia dapat stiker sekarang. Stiker DJI lumayan bisa ditaruh ditempel di laptop atau di mobil. Dan ini manual book-nya. Manual book-nya biasanya berbagai bahasa. Oke, jadi ini adalah overall yang kita dapetin dari paket Creator Combo. Kita dapat unit, dapat hard case, ada untuk tripod, dudukan tripod, dapat tripodnya. Kita ada do it all handle, ini wireless microphone, tentunya ada type C colokan type C portnya, dan juga lightning. Dan ini kita punya wide angle lens, kita dapat juga yang namanya mini control stick. Dan ini adalah si kabel ya, beserta ini dead cat ya. Lalu ini adalah stiker dan buku panduan. Nah, selagi kalian mendownload DJI Mimo app, kalian juga bisa ngecas unitnya. Jadi karena ini colokan dan juga mencabangnya, kita bisa ngecas langsung dua-duanya dari device dan juga si wireless microphone-nya. Ya, untuk mempermudah proses, saya menggunakan power bank dari IT. Ini adalah portable charger Pro. Kita bisa colok di sini device-nya beserta wireless microphone. Oke, it's charging ya, nyala. Dan ini juga charging. Ya, enak banget pakai power bank aja juga bisa. Kita tunggu sambil mendownload app-nya. Buat kalian yang belum punya micro SD-nya, pastikan beli SanDisk Extreme ya, karena dia udah 4K60 atau Extreme Pro. Saya pakai yang 32. Ini lebih dari cukup. Kita pasang aja di sini. Jadi untuk memasang dudukan tripod, kita bisa megangnya seperti ini ya. Lalu ditarik ke bawah. Ya, jadi bukan dari samping ya, tapi dari depan sama bawah. Masukin ini. Sampai klik. Ya, karena dudukannya di sini ya, colokannya. Dan kita bisa pasang yang namanya tripodnya, mini tripodnya ini. Kita nggak usah kenceng-kenceng karena terbukanya jadi susah. Ya, cukup seperti ini. Kita bisa buka gini. Sekarang. Untuk membukanya gunakan koin, pastikan mengencangkan dulu bagian ini. Lalu kita bisa rotate ke belakang. Sampai lepas. Itu juga kita bisa ngelepas ini dan mengganti dengan do it all handle. Nah, enaknya do it all handle di sini sudah ada speaker ya. Ada portnya, dan menariknya lagi ini ada modul wirelessnya. Modul wirelessnya bisa connect ke satu ini adalah wireless microphone, dan juga bisa mengontrol si Osmo Pocket 2-nya dengan handphone. Jadi connect lewat DJI Mimo app. Untuk aktivasi kita wajib mengganti universal portnya ke sini. Saya pakai iPhone ya. Ya, kita bisa nyalain dengan mencet ini yang sebelah kanan, lalu dia akan nyala ya.
dan ini kita pilih English, lalu kita tinggal colok aja. Oke, kita colok, dia otomatis akan kebuka ya. Kita pilih agree, lalu kita sini harus activate yang ini ya, jadi semua tahu kalau aktivasi datangnya dari negara mana ya. Lalu akun saya harusnya sudah ada di sini, tinggal activate aja. Activating. Oke, sudah selesai. Lalu ini ada notice for beginner ya, mastiin pasang micro SD, nyalain sekarang powernya dari sebelah kanan ya, ini terlalu terang ya, kelihatan ya dari sebelah kanan. Lalu ini tombol ini adalah function button, jadi pindah-pindah foto video. Sekarang dari situ ini shutter buttonnya yang merah. Lalu untuk adjust gimbal manually juga gunakan touch screennya ya. Dan ini menunya seperti biasa, dari atas ke bawah bisa, bawah ke atas bisa, macam-macam, nanti kita coba. Dan mikrofonnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, di belakang ada lagi. Ya, ini untuk ganti, lepas, pasang, dudukan tripod. Dan ini adalah si mini control stick. Ya, pasang situ. Udah deh, kita bisa pakai. Ya, seperti ini. Seperti kita lihat, ternyata tidak ada update software. Biasa update software pop up ya, baik di sini atau di sini. Cuman ini nggak ada, artinya belum ada update software-nya. Mungkin memang sudah stabil ya bagian dari software-nya. Nah, kita coba hal baru, yaitu ini si mini control stick. Kita bisa pasang di sini ya, slide in aja. Nah, ya kita bisa start, ini kasih tahu kalau A button itu apa untuk switch gimbal mode. Lalu kalau double press itu bisa untuk jadi zoom ininya. Lalu yang ini bisa move gimbalnya. Oke. Oke. Jadi misalnya recenter ya, kita gimbal recenter. Set dua kali ini. Lalu ya, double tap ini buat zoom. Karena sekarang udah bisa zoom ya. Double tap lagi, ini buat gerakin gimbal, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Hardcase yang baru ini bisa muat banyak banget ya, dari mulai portnya bisa dipasang di sini dua, lalu bisa lensanya, wide angle lensnya, dan si kamera masuk sini. Mikrofon bisa dijepit di atas, dan yang menarik lagi ada tempat buat tripod. Ya, tripodnya bisa diputar di sini. Semuanya menjadi satu dan bisa dimasukin ke tas ataupun mana. Ini gampang banget, come in handy. Nah, oke, ternyata baterainya setelah kita unboxing juga masih ada di atas 50%. Jadi kalau untuk aktivasi aja sih aman. Kalau untuk update software pun aman, tapi jangan lupa kalau update software gunakan micro SD. Dan lucunya juga ketika mau cek ada update software atau tidak, ternyata tidak ada. Jadi firmware-nya memang terbaru ya, yang dan ini belum ada update-annya. Nah, paket yang menarik dari Creator Combo ini yaitu aksesorisnya yang banyak banget. Aksesorisnya ini yang tidak bisa didapat kalau kita beli yang basic ya, seperti mikrofon eksternal ini tidak ada. Jadi ini come in handy banget, tapi saya akan bahas untuk reviewnya di video berikutnya ya. Jadi hari ini kita memang akan pure unboxing dan setup. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau ada dua macam paket penjualannya, yaitu yang basic dan yang creator combo. Dan kalau yang basic ini tidak mendapatkan berbagai macam aksesoris ini ya. Jadi ada banyak banget yang tidak didapat, berupa seperti microphone wireless, juga do it all handle, ada mini tripod, wide angle lens. Kalau yang si basic itu basically dapat yang ini aja ya, bagian sini. Jadi paketan standar sudah dapat, untungnya sudah dapat control sticknya ya, beserta dudukan tripod.
Buat teman-teman yang penasaran sama harganya, yang combo ini, character combo yaitu 8.299.000, sedangkan kalau yang basic saja, yang bagian sini, itu harganya di 5.999.000. Semuanya tersedia di gerainya Era Jaya, contohnya Urban Republic, ada juga kita di GI Store yang di Grand Indonesia, di East Mall lantai 3A, dan juga nanti akan tersedia di iBox dan Erafone. Tentunya untuk kalian yang belanja pengennya dari rumah aja, bisa dikirim juga, itu lewat eraspace.com. Dan ini masih masa pre-order. Video ini dibuat di masa pre-order, which is yang available baru yang basic. Yang creator combo belum available. Nanti akan available tentunya di beberapa minggu ke depan. Jadi kalian bebas memilih mana. Kalau mau yang paket komplit tentunya yang creator combo. Kalau mau memulai dulu, kita bisa beli yang basic. Dan pastikan jangan lupa juga kalau kalian beli yang bergaransi TAM. Jadi hati-hati kalau belanja online seperti di merchant-merchant, suka ada yang harganya lebih murah tetapi ternyata tidak bergaransi TAM. Karena garansi TAM ini adalah garansi resmi yang masuk di Indonesia secara resmi, jadi bisa diklaim di Indonesia. Untuk yang beli di luar negeri itu tidak bisa diklaim Indonesia kalau ada masalah. Saya akan bahas performa dari Pocket 2 ini beserta fitur-fitur barunya di video yang berikutnya. Jadi kalian tuh benar-benar, oh ini device benar-benar layak untuk dibeli atau tidak, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing atau tidak, tentunya di channel Gadget Whisperer. Buat kalian yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like buttonnya ditekan, bisa komen juga, jangan lupa juga share ke teman-temannya, dan yang paling penting adalah subscribe dan loncengnya dinyalakan supaya ada update-update dari saya selalu kalian dapatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari saya BJ dari The Gadget Whisperer.